Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sobat bonsai, jumpa lagi di channel saya Bonsai Sulawesi. Kali ini saya berburu bersama adik saya, dan untuk lokasi buruan kami pada hari ini, kami berada di pinggiran sawah. Sobat bonsai bisa lihat ini di belakang saya, ini semua sawah, dan mudah-mudahan di sini sobat bonsai saya bisa dapat bahan bonsai yang bagus dan berkarakter. Jadi tetap simak terus video perburuan bahan bonsai kami pada hari ini. Oke, jadi langsung saja kita cari bahan bonsai. Di atas ini sobat bonsai saya sudah periksa, tapi belum saya temukan yang bagus. Nah sobat bonsai, saya sudah menemukan salah satu bahan bonsai serut. Sobat bonsai bisa lihat, dan karakternya ini sangat lucu ya sobat bonsai, karena seperti ini bentuk bonggolnya seperti ginseng. Nah oke sobat bonsai, saya juga belum tahu karakter di bagian dalamnya, jadi sobat bonsai jangan di skip ya, agar sobat bonsai juga bisa tahu karakter yang ada di dalam tanah ini pada saat saya gali. Oke. Nah sobat bonsai, ternyata tidak nyatu ya, yang ini sama ini pisah. Sobat bonsai, sudah selesai saya congkel, tinggal saya rapikan dulu seperti apa modelnya dan bentuknya. Oke. Nah sobat bonsai, kalau yang ini tadi pas dilihat dari depan seperti ginseng, dan ini kayaknya untuk gayanya
Ini bentuk raf ya sobat bonsai, dan sudah mulai ada bentuknya. Nah, ini dia bentuk raf. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau untuk yang ini, nah, sobat bonsai, kalau yang ini bentuknya juga sangat unik, seperti ekor ikan pari ya, sobat bonsai. Jadi sekali mendongkel saya langsung dapat dua, dan motifnya juga beda-beda ya. Jadi sekian dulu sobat bonsai. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten perburuan bahan bonsai yang terbaru ke depannya. Oke sobat bonsai, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mantap.